Yo Bowlers, balik lagi bareng kita. Gua Robi dan temen gua hari ini Kaleb. Hari ini kita masuk ke dalam konten Share Your Move. Hari ini gua akan dibantu temen gua. Temen gua ini bakal ngejelasin soal apa nih, Leb? Lu mau ngejelasin tentang gerakan apa nih di konten ini? Sebenarnya simpel ya. Apa? Move-nya tuh jab step sama ditambah spin dan layup. Itu jab step. Jab step, spin dan layup ya guys. Nah, hari ini Kaleb akan sharing soal gerakan dia, gerakan pamungkas. Di posisinya apa, Leb? Big man ya? Ceritanya apa gimana? 4-5. 4 sama 5 posisi forward ya. So, check this out guys. Step pertama yang penting tuh lo spacing sama defender-nya. Minta bola, contoh yang dinamain V-cut ya. Lu minta ke dalam, lu minta keluar. Ini step pertamanya. Nah, jadi abis dapet bola, lu ada yang namanya tiga ancaman, gerakan tiga ancaman. Jadi, atau triple threat dikenalnya. Yang pertama itu ada nembak, terus ada drive, ke dalam, atau passing, balik. Itu tiga gerakan yang harus lu kuasain biar kita bisa pressure ke defendernya atau berikan tekanan ke defendernya. Nah, kalian habis triple threat, ini step ketiga ya. Jadi ada yang namanya jab step. Jab step itu sebenarnya kayak nipu lawan, bikin mereka mikir kalau kita mau ke sana misalnya. Kayak gini contohnya nih, dapet bola kan triple threat, terus lu ambil kanan, kaki kanan lu, lu kayak hentakin ke arah kanan kayak gini. Nah, tapi jab step itu nggak bisa cuma gini doang, maksudnya nggak bakal ketipu. Jadi lu harus ada powernya, jadi kayak sana. Jadi musuhnya bisa ketipu ke arah sana. Itu yang ketiga. Nah, kan tadi udah jab step. Lihat musuhnya kan ini ke sana. Nah, gua biasanya gua akan drive ke sana nih karena musuhnya udah kalah posisi kan. Jadi udah gini, gua akan drive 1-2 kali dribble. Dia akan ikut nih biasanya. Kalau dia ikut baru spin. Nah, ini step 1 minta bola. Step 2 nya triple threat, 3, 4, speed. Sekarang gue bakal contohin dari step 1 sampai terakhir gimana gabungannya. Pertama kan defender jaga, terus minta bola, dapet triple threat, jab step, yang kedua, yang tiga, terus dribble, speed. So it's my move. What's yours?